setengah jam ada. Nanti saya panggil dulu. Boleh duduk. Di sini boleh? Sini pun boleh, luar pun boleh. Di sini ya. Okey. Nanti saya cakap sini buncitkan macam ni. Bila saya buat macam ni, buat sini ya. Nanti sebelah sana pun serupa. Sini bila saya buat sini ya, tengok. Okey, saya mula sini. Kalau you sakit cakap pasal saya lagi taruh itu krim. Tak ada masalah sakit cakap lah.
buncitkan tadi.
Di sini dia. Di sini. Tengok macam ni boleh. Jangan takut. Takut saya. Tak ada takutlah, nanti dah terlalu vitamin. Okey, dari sana itu itu kolagen baru timbul lah. Okey. Jangan takutlah. Ha, kasih vitamin nanti taruh ha. Baring dulu ha. Jangan angkat ni vitamin ah. Thank you.
Incitkan tadi. Macam itu saja dek, boleh tahan. Boleh tengok jamin sekarang. Dan apa itu saya terus taruh vitamin sini. Dan nampak apa bukan? Kalau imun nanti saya boleh kita taruh krim lagi satu. So sampai besok pukul 12 tengah hari ya. Tak boleh cuci muka. Sampai 12 tengah hari. Besok. Sebab kita mau ada vitamin semua bukan? Kita mau dia meresap. Lagi satu itu lubang-lubang roller dia akan tutup. Dia tak ada apa, nanti jadi, sudah jadi kering ah. You rasa macam satu penutup lah. Itu saja, tak payah takutnya. Okay. Nanti satu minggu ini jangan pakai apa-apa kosmetik lah, apa-apa. You pakai apa-apa kosmetik, nanti dia jadi hitam. Sebab dia terus masuk. Saya kasih vitamin A, C, E ya, you guna itu. Okay. So ini tu kolagen baru akan timbul. You boleh buat kurang-kurang satu setengah bulan, satu setengah minggu. Berarti ini bulan berapa? 11 lah. Sepuluh. Oh, bulan 10 lah. 11 tak boleh lah. Bulan 12 ke, bulan 1 ke, bulan 2. Okay. Tapi saya rekomen 2-3 bulan pun boleh lah. Tak payah cepat-cepat ni lah. Okay, jangan takut. Itu ubat saya kasih. Okay, dia akan pulih. Dia maksimum efek dalam satu tahun, you boleh tengok dia punya efek yang betul. Okay? Ada faham? Okay? Faham. Boleh tahan sakit ni? Faham. Sakit kuat ke sakit-sakit? Tak sakit. Okay, okay. Mari ada, mari saya taruh kipas tu. Okay. Okay.